صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مرحبا بالطلاب الذين قضوا أيامهم في إجازة وأخذوا راحتهم أياما عديدة وأقبلوا على هذه الكلية بقلوب خافقة مشتاقين إلى الأيام الماضية، ولكنهم مقبلون على الأيام الآتية. أنا أجابكن مرحبا أهلا وسهلا kepada mahasiswa yang baru pulang kampung, yang sibuk di kampungnya beristirahat, menikmati sajian rumah, membantu orang tua menghabiskan konsumsi di atas meja makan. Seringkali yang tanya sama mahasiswa di kelas yang baru pulang kampung, ngapain liburan? Membantu orang tua. Masya Allah. Hampir itu slogan semuanya. Dan birrul walidain ma'ruf. Kita tahu bagaimana berbakti kepada orang tua menjadi salah satu tiket masuk surga. Tapi terkadang sebagian mahasiswa lupa bahwa mereka pulang untuk berdakwah. Pada malam hari ini menjadi malam pertama bagi mahasiswa wajib mengikuti kajian. Sebagian duduk berdesak-desakan demi untuk mendapatkan sertifikat. Karena sertifikat itu membantu untuk bisa mudah dapat kerja atau untuk melanjutkan sekolah antum nantinya. Tapi orang-orang dari luar datang bukan untuk sertifikat. Mereka datang memang untuk menuntut ilmu. Maka jangan sampai kedatangan para mahasiswa dikarenakan absen yang sudah disediakan. Karena hal itu berpengaruh dengan nilai mereka di akhir semester. Jangan. Tapi datanglah lillahi ta'ala. Dan tema kita pada malam hari ini, ana mendapatkan tugas untuk mengkaji tentang al-ikhlas. Tentang ikhlasuddin lillah. Bagaimana kita mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, fa'budillah mukhlison lahuddin ala lillahiddinul khalis. Kata Allah Jalla Jalaluh, beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, menyerahkan semua bentuk ketaatan dan ketundukan hanya untuk Allah. Sesungguhnya bagi Allah adalah agama yang murni hanya untuknya, ketaatan yang hanya diberikan kepada Sang Pencipta. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah bukan hanya segera gerakan raga belaka. Enggak. Bukan hanya penampilan yang menunjukkan bahwa dia seorang penuntut ilmu. Bukan. Bukan antrian yang panjang untuk melaksanakan ibadah haji, di mana sebagian harus menanti bertahun-tahun demi untuk tawaf di rumah Allah Jalla Jalaluh. Bukan hanya itu. Yang Allah inginkan kita melakukan semua ketaatan itu ikhlas hanya untuknya. Tidak ada unsur kesyirikan sedikit pun di dalam. Di surat Bayyinah ayat 5 Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk satu perintah. Liya'budullah.
agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, mukhlis, penuh keikhlasan baginya, bagi Allah jalla jalaluhu, ketaatannya hanya untuk Allah. Hunafa, dia lurus, dia menjauh dari segala tindakan kesyirikan, dia condong kepada jalan Allah jalla jalaluhu. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mereka mendirikan salat dan mereka membayar zakat, semuanya lillah, hanya untuk Allah semata. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi, bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di surat Az-Zumar ayat 14-15 Allah mengatakan kepada beliau, Qulillah a'budu mukhlisan lahu dini, katakan Allah, aku beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, semua ketaatanku hanya untuk Allah jalla jalal. Fa'budu ma syi'tum min duni, kalian sembahlah yang kalian mau dari selain Allah jalla jalal. Karena ada manusia-manusia yang diajak menuju Allah, diberi bimbingan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini, bahwa yang berhak mendapatkan peribadatan dan pengabdian kita hanya Allah jalla jalal, ternyata mereka masih mencari sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan Allah mengatakan di surah Al-An'am ayat 162 163 Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umir wa ana awwalul muslimin. Bayangkan Allah jalla jalaluhu memerintahkan kepada nabinya, katakan sesungguhnya salatku, kita salat bahkan 5 kali dalam sehari, kita tinggalkan ranjang kita di waktu subuh, waktu tatkala badan ingin melanjutkan tidur, waktu tatkala ranjang masih menjadi tempat yang nyaman buat kita, kita disuruh sholat. Hati-hati jemaah, orang munafikin juga sholat, mereka juga sholat, mereka bahkan sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Allah sebutkan tentang sholat mereka? Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit menuju ke sholat, untuk mendirikan sholat itu mereka bangkit dalam kondisi penuh kemalasan, malas, berat, seakan-akan lantai dari besi mengikat kakinya. Ada sesuatu yang salah di hati mereka. Yura'unan nas, mereka riya, mereka menunjukkan salatnya kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalida, dan mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Allah perintahkan kepada nabinya, Qul inna salati wa nusuki, peribadatanku semuanya, sesembelihanku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah jalla jalaluhu, Rabb, pencipta alam semesta ini. La syarika lah, tidak ada sekutunya, tidak ada sekutu bagi Allah jalla jalaluhu. Allah enggak butuh jemaah.
Bahkan Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, bagaimana dia memerintahkan kepada kita untuk ikhlas. Allah mengatakan, ana aghna syuraka anisyirk. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu. Allah enggak butuh. Ada orang-orang yang merasa tidak butuh, tapi tetap dia membutuhkan orang lain. Tapi Allah enggak butuh. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan dan dia menyisipkan di dalamnya selain aku, taraktuhu wa syirka, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang dia sekutukan aku dengannya. La syarikalah. Wa bidzalika umir. Dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah jalla jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Ikhlasuddin yang sering disebut dengan tauhid lillahi tabaraka wa ta'ala, mengesakan Allah, adalah pondasi agama kita, pondasi semua amalan. Antum bisa lihat kenapa awal dakwah semua nabi itu kepada ikhlas, kepada tauhid. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih mengatakan, kita ini berbicara apalagi di masa yang semua ingin kejayaan Islam itu kembali. Kita berbicara di masa yang di berbagai penjuru dunia umat Islam dihinakan, umat Islam ditindas, umat Islam hidup dalam kekuasaan orang-orang non-Muslim. Sebagian berpikir, merenung tentang apa solusi yang harus dilakukan. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan, man arada uluwa bunyanihi, barang siapa yang menginginkan tingginya bangunan dia, dia ingin memiliki bangunan yang tinggi, yang kokoh, apa kata beliau, fa'alaihi bitawthiqi asasi. Maka kewajiban dia, kalau antum memiliki cita-cita yang besar, angan-angan yang tinggi, maka Ibnu Qayyim mengatakan kewajiban dia adalah menguatkan pondasinya, wa ihkamihi, menyempurnakannya, wa syiddatil i'tina bihi, dia benar-benar perhatian dengan pondasi tersebut walaupun keluar uang banyak. Itu yang ingin memiliki bangunan yang tinggi. Antum bisa lihat di Jakarta, semakin tinggi bangunan, semakin dalam pondasinya. Tapi kalau antum tidak ingin bangunan antum tinggi, maka enggak perlu antum dalam-dalamin pondasi. Tapi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, seharusnya ada ambisi yang tinggi buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullah fasalullaha al-firdaus al-a'la." Kalau engkau berdoa minta sama Allah, mintalah firdaus yang paling tinggi, surga yang paling tinggi. Maka yang ingin memiliki bangunan tinggi, hendaklah memperhatikan pondasinya. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asas wa ihkami. Sesungguhnya tingginya bangunan itu sesuai dengan dalamnya dan kuatnya pondasi bangunan tersebut. Fal a'malu wad darajat bunyan. Amal itu bangunan. Yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita, itu bangunan. Darajat, tingkatan-tingkatan. Antum membaca tentang keutamaan sholat malam, antum membaca tentang keutamaan haji,
Barang siapa yang pulang haji, man hajja falam yarfuth walam yafsuk, raja'a kayawma au kayawmi waladathu ummu. Yang pulang dari haji meninggalkan ucapan kotor, perbuatan kefasikan, dia pulang seperti bayi yang baru lahir. Itu bangunan. Apa kata beliau? Wa asasuhal iman. Pondasinya tuh iman. Kalau antum berangkat haji plus plus, ada VVIP katanya, yang harus bayar sampai 200 juta, 250 juta, 300 juta. Antum keluar duit banyak. Tapi tatkala tidak ada iman, tauhid, ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada gunanya. Fal-arif, kata Ibnu Qayyim melanjutkan ucapannya, orang yang arif, yang mengerti, orang yang pintar, himmatuhu tashihul asas wa ihkamu. Yang menjadi ambisi dia adalah memperbaiki pondasi dan menguatkannya. Wal jahil, orang yang jahil, orang yang bodoh, yarfa'u fil bina min ghairi asas. Dia tinggikan bangunannya, banyakin amalannya terus. Dia berambisi untuk beramal yang banyak, tapi bangunan tanpa pondasi. Falayalbath bunyanuhu an yasqut. Enggak lama bangunan itu akan roboh. Qala ta'ala, beliau mengutip firman Allah di surat Taubat ayat 109, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nar jahannam. Apakah orang yang membangun bangunannya dengan pondasi takwa kepada Allah, mengharapkan keridhaannya, lebih baik dari orang yang membangun bangunannya dengan pondasi yang berada di pinggir jurang, kemudian bangunan itu roboh bersama dia ke dalam neraka jahannam? Jamaah, ayat ini berkaitan dengan semangat orang-orang munafikin untuk membangun masjid. Bayangkan, antum jangan pikir orang munafik gak bangun masjid. Bangun masjid mereka. Bahkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka membangun masjid, tapi hati mereka kosong dari keimanan. Gak ada tauhid. Masjidnya dibakar di muka bumi dan akan bersama mereka masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah, Ibnu Qayyim menjelaskan apa pondasi itu sebenarnya. Pondasi bangunan, beliau mengatakan ada dua hal pondasi yang harus kita perhatikan dalam beramal. Yang pertama adalah sihatul ma'rifah billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatih. Benarnya pengetahuan kita tentang Allah. Banyak di antara kita yang gak kenal sama Allah, akhirnya minta kepada pepohonan. Banyak di antara kita yang tidak kenal sama Allah, akhirnya cari pesugihan. Tidak sedikit di antara kita yang masih memakai jimat-jimat, meletakkannya di tokonya atau di tempat-tempat tertentu. Kenapa itu terjadi? Belum kenal sama Allah. Kalaupun dia kenal, mungkin enggak benar pengetahuan dia tentang Allah Jalla Jalaluhu. Maka inilah pondasi yang pertama.
kita harus mengenal Allah dengan benar. Dari mana Ustaz kita mengenal Allah? Subhanallah. Dalam segala sesuatu ada tanda keesaan Allah. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Seringkali Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Innahu alimun qadir. Innahu kana alaikum raqiba. Inna allaha ala kulli shay'in qadir. Qul huwallahu ahad. Allah kenalkan dirinya kepada kita. Tapi banyak di antara umat Islam yang enggak mau kenal sama Allah. Sehingga ada penyimpangan-penyimpangan dalam peribadatan mereka karena enggak kenal. Sihatul ma'rifah billah wa amrih, dan aturannya. Kita ini harus tahu jemaah. Orang yang mau kerja aja masya Allah, bagaimana dia daftar ngelamar pekerjaan? Sebelum melamar dia sudah pelajarin kira-kira ketika interview itu apa saja yang ditanya. Dia sudah siapkan jawaban-jawaban untuk hal itu. Dan setelah itu ketika dia diterima, dia akan dikasih buku aturan. Ini aturan di perusahaan kita untuk belajar. Baca, kalau cocok teken kontrak. Teken kontrak mereka. Apa yang akan dia dapatkan dan apa kewajiban dia? Sehingga dia masuk dalam kondisi benar-benar faham. Ana harus masuk jam 7. Ana harus berpakaian seperti ini. Ana enggak boleh telat. Ana kalau izin harus mengajukan surat kepada atasan. Aturan itu dipelajarin sama dia. Sehingga dia jadi faham dan dia hidup di perusahaan tersebut bisa naik. Diangkat sama bosnya karena dia taat dan patuh dengan aturan. Sebagian di antara kita memang enggak tahu sama aturannya. Makanya kemudian muncul istilah Islam KTP. Nah, enggak tahu apa-apa. Makanya antum lihat sebentar lagi akan banyak orang yang enggak banyak, mudah-mudahan enggak banyak karena salah kok ngomong akan banyak. Setelah dilegalkannya aliran kepercayaan, orang itu akan buang nama Islam. Karena selama ini dia memang bukan Islam. Dia itu kepercayaan aja. Namun karena enggak bisa ditulis di KTP, akhirnya yang ditulis Islam sama dia. Dan ini juga tantangan buat kita umat Islam untuk menyelamatkan mereka dari aliran-aliran yang tidak benar. Wa asma'ihi wa sifatih. Mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagian kalau salah mengenal nama Allah dan sifatnya, jadi enggak benar. Ini asas yang pertama. Asas yang kedua beliau mengatakan wasani tajridul inqiyad lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Memurnikan kepatuhan hanya untuknya. Loyalitas seorang muslim hanya untuk Allah dan Rasul dan untuk orang-orang yang beriman nanti. Tapi dia patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan yang lainnya. Dimanapun kita hidup, di bumi manapun dari bumi Allah kita hidup, kita harus tahu bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk kalau urusannya sudah bermaksiat kepada pencipta. Itu tuh yang harus menjadi asas kita jemaah. Sehingga kita akan hidup dengan penuh cinta kepada Allah. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, fahada awthaq asas asas al-abdu alaihi bunyana.
Inilah pondasi terkuat yang di atasnya seorang hamba seharusnya menguatkan pondasinya. Ikhlas untuk Allah Jalla Jalaluh, memperbaiki pengetahuannya tentang Allah, belajar tauhid, baca Qur'annya, baca artinya, baca tafsirnya. Ketika antum melihat besarnya ciptaan Allah, katakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Begini besarnya ciptaan Allah, masih ada yang minta kepada mentari. Di Jepang itu orang-orang percaya kalau ikan koi itu ikan dewa, gak boleh dimakan sama mereka. Ada orang Indonesia mancing dapat ikan koi besar, mau dibawa pulang, ditanya sama sahibnya orang Jepang, mau dibawa kemana? Kalau dia bilang mau dimakan, gak boleh, karena bisa kualat, ini itu ikan dewa, kata dia. Kata dia, ana lupa ngomong, it's for my dog, kata dia. Ini buat anjing ana, kata dia. Oke, kata dia. Gak apa-apa, suruh bawa pulang. Kalau manusia gak boleh makan, karena takut kualat, macam-macam, ini itu. Ada keyakinan yang gak benar. Itu ciptaan Allah. Dia pulang, dia goreng, alhamdulillah dia makan, kata dia. Gak apa-apa dia, kata dia. Hadza khalqullah. Fa aruni madza khalaqa alladziina min tu. Ini ciptaan Allah. Semua yang kita lihat itu ciptaan Allah Jalla Jalal. Wa bihasabihi ya'tali al-bina' ma syaa. Tinggal bagaimana kekuatan tauhid kita, keikhlasan kita, ilmu kita tentang Allah, ketaatan kita kepadanya, maka di situ sesuai dengan pondasi ini, setinggi itu pula bangunan yang antum akan jaga. Fa ahkimil asas. Beliau mengatakan, maka kuatkanlah pondasi. Wahfadil quwwah, jaga kekuatan. Orang itu kalau mau sehat, dia harus jaga kekuatannya. Jangan sampai terlalu lelah. Antum kalau sudah terlalu capek, penyakit gampang masuk. Dan terbukti bagaimana banyak penyakit biasanya dalam kondisi orang-orang dalam kelelahan. Dan di situ antum bisa lihat kenapa dikasih rukhsah seorang musafir. Dia harus jaga kekuatan dia. Jaga kekuatan kita. Jangan membiarkan kemaksiatan merusak. Dan beliau mengwajum alil himyah, dan terus pencegahan, penting tuh mencegah. Jaga kekuatan, cegah diri kita, karena mencegah lebih baik daripada mengobati, jemaah. Kalau antum sudah terjebak dalam penyakit, kadangkala susah ngobatinnya. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim tatkala berbincang tentang syajaratul ikhlas, pohon keikhlasan. Di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan as-sanatu syajarah. Satu tahun itu pohon tuh. Wasyuhuru furu'a. Dan bulan yang 12 itu cabangnya. Pohonnya itu tahun, cabangnya itu bulan. Wa wal ayyamu aghsanuha. Hari-hari itu rantingnya. Pohonnya satu, cabangnya berapa? 12. Rantingnya berapa? 360 hari. Betul. Ya, sekitar itu. Wasa'atu awraquha. Jam itu daun-daunnya. Kalau sekarang jam dibagi menjadi 24, jadi ada 24 daun di setiap rantingnya. Wal anfasu samaruha. Desahan nafas kita itu buahnya. Buahnya tuh desahan nafas kita. Makanya kalau antum sering ada alim ulama yang mengatakan modal hidup manusia itu bukan duit, waktu. Selama nafas atau selama hayat masih dikandung badan, selama antum masih bisa bernafas, berarti masih ada buah yang bisa antum petik.
Faman kanat anfasuhu fi ta'atillah fasamratu syajaratihi tayyibah. Barang siapa yang desahan nafasnya adalah dalam ketaatan kepada Allah, maka buahnya, buah pohon dia tuh selama satu tahun itu adalah buah yang baik. Wa man kanat fi ma'siyatin fasamratuhu hanbal. Barang siapa yang nafasnya dalam kemaksiatan, subhanallah jemaah, hitungannya tuh nafas ya. Dalam kemaksiatan, maka buahnya adalah buah yang pahit buat dia. Lalu beliau mengatakan, innama yakunul jadat yaumal ma'ad. Kapan memetik buahnya Ustaz? Ana udah beramal, capek, lelah. Nah, antum akan petik buah itu di hari kebangkitan. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada hari yang kadarnya sama dengan 50 ribu tahun. Enggak sekarang jemaah. Antum akan petik di sini. Tapi buah itu akan dirasakan kenikmatannya tatkala kita dibangkitkan dari kubur kita. Fa indal jadad yatabayyan hulwu thimar min murriha. Ketika antum petik, antum baru tahu nanti manis apa pahit buah yang antum miliki ketika petik. Sekarang semua orang melihat, wah ana beramal, ana itu macam-macam. Nanti ketika antum petik, antum melihat ternyata enggak ikhlas antum beramalnya. Pahit amalannya siapa? Beliau mengatakan, wal ikhlas wat tauhid syajaratun fil qalb. Ikhlas dan tauhid, inilah pohon di hati itu. Itu ikhlas dan tauhid. Furu'uhal a'mal, cabangnya itu amal. Wa thamaruha tibul hayat fid dunya. Dan buahnya adalah kebahagiaan di dunia. Wan na'imul muqim fil akhirah. Dan kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Kalau antum harus hidup nyaman di dunia ini tapi susah di akhirat, apa gunanya jemaah? Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Kelak akan didatangkan pada hari kiamat itu orang yang hidupnya paling bahagia di dunia, paling nikmat, paling lezat. Mungkin dia enggak pernah sakit. Mungkin dia dari sejak lahir mendapatkan fasilitas kenyamanan sampai dia mati. Yu'ta, Allah datangkan. Tapi ternyata dia adalah penghuni neraka di akhirat. Fayughmasu fin nari ramsah. Lalu dicelup, dicelup ke neraka. Satu celupan. Dia dicelup, kemudian diangkat. Lalu dikatakan kepada orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika khairun qat au na'imun qat. Apakah pernah engkau melihat kenyamanan? Pernah lewat dalam hidupmu kenikmatan? Apa kata orang ini? Wallahi la ya Rab. Dia mengatakan, enggak ya Allah, aku tidak pernah merasakan kenyamanan. Wallahi jamaah, satu celupan di neraka melupakan semua kenikmatan dalam kehidupan dunia. Dan sebaliknya, akan didatangkan orang yang paling melarat dalam kehidupan dunia ini, yang mungkin dia lahir tanpa tangan dan kaki, mungkin juga dia dibuang oleh orang tuanya di panti, dirawat oleh orang, menjadi anak yang tidak kenal dengan orang tuanya. Tapi dia termasuk penghuni surga. Orang yang paling melarat didatangkan nih. Fayughmasu fil jannati ghamsah. Allah celup satu celupan di surga.
Lalu Allah bertanya kepada dia, hal ra'aita bu'san qat, pernah engkau melihat satu kali susah? Hal marabika syarrun qat, pernah engkau merasakan sedih, enggak nyaman dalam kehidupan? La ya Rabb. Dia lupa dengan segala kesusahan itu, jam. Maka itu yang akan dipetik. Bukan yang menjelaskan buah apabila nafas-nafas kita dalam ketaatan kepada Allah, maka buahnya adalah kehidupan yang nyaman di dunia dan kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Wa kama anna thimaral jannah la maqtu'a wa la mamnu'a. Sebagaimana buah-buah di surga itu enggak ada yang terlarang dan tidak ada musimnya. Kita lihat kalau di dunia orang ingin buah ada musimnya. Sekarang rambutan di penghujung musim. Setelah itu antum akan menanti berbulan-bulan dan antum tidak akan mendapatkan lagi buah rambutan. Tapi di surga tidak putus buahnya dan tidak ada yang dilarang. Seringkali kita ingin buah dilarang, jangan batuk. Jangan nanti darahnya naik. Jangan kolesterol, subhanallah. Hadid dunia mal'una. Dunia ini terlaknat memang. Mukai menjelaskan, sebagaimana buah di surga itu tidak ada yang terlarang dan tidak pernah putus, fa thamratut tauhid wal ikhlas fi dunya kadzalik. Buah tauhid, buah keikhlasan di dunia pun tidak akan putus, tidak ada musimnya dan tidak ada yang terlarang. Antum bisa lihat bagaimana buah tauhid dirasakan oleh tukang sihir Fir'aun. Ketika mereka hendak dibunuh, dibantai oleh Fir'aun, qalu la dair, kau mau bunuh kita, kau mau mencincang kita, mau menyalib kita, la dair, lakukan itu. Innama taqdi hadhihi alhayat dunya, hanya dunia ini yang kau akan urusi. Fadhal. Antum lihat bagaimana Mashitatu binti Fir'aun dalam kehidupan dunia ini. Dia mempertahankan tauhidnya, mempertahankan keikhlasannya, melihat satu persatu anaknya dimasukkan kepada kuali yang sedang panas dengan minyak. Satu, masak sehingga tulang belulangnya itu mengapung. Tidak sekalian dimasukkan oleh Fir'aun. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang digendongannya. Ketika Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun ini, berat anak yang disusuinya itu untuk masuk bersama dia ke dalam kuali itu, Allah jadikan itu anak berbicara kepada ibundanya. Ibunda, kau gak perlu khawatir. Engkau berada di atas kebenaran. Wallahi jamaah, hadhihi thamratut tauhid. Ini buah tauhid, buah keikhlasan yang menyebabkan Sumayyah bertahan dengan tetap mengatakan la ilaha illallah, sehingga dia ditusuk di kemaluannya sampai harus berpisah dengan kehidupan dunia ini. Itu tauhid yang menyebabkan dia bertahan. Bilal bin Rabah, bagaimana di bawah teriknya mentari, di atas panasnya padang pasir Mekah, dalam pandangan orang-orang yang menghinakannya, dia tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Apa yang menyebabkan dia bertahan? Tauhid, jemaah. Adanya pondasi yang kuat di dalam hatinya. Tidak menjadi mudzabzabin seperti orang-orang munafik. Yang kesana berubah, kesini berubah. Yang ada godaan sedikit langsung ambruk bangunan dia. Tapi mungkin azan.
Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, buah dari keikhlasan dan tauhid antum akan rasakan dalam kehidupan ini, sehingga kesusahan, kesedihan, kepahitan, semuanya akan berubah menjadi kenikmatan insyaallah. Wasyirku wal kadzib war riya syajaratun fil qalb.
syirik, riya, dusta, itu pohon dalam hati. Samaruha fid dunya al-khauf, buahnya di dunia ketakutan. Orang yang melakukan kesyirikan selalu ditakut-takutin, nanti kualat kalau tidak memberikan sesajen, nanti anaknya enggak selamat, nanti perahunya akan karam, nanti. Itu buah dari kesyirikan. Orang akan hidup penuh ketakutan. Al-gham wa dhiq as-sadr wa dhulmatil qalb. Dadanya selalu sesak. Kadang-kadang sebagian takut dalam masalah rizki. Aina tauhid? Urusan rizki jadi bingung sama dia. Seorang badui setelah mendengar firman Allah Jalla Jalaluh, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Setelah dia dengar ayat ini, dia bertanya, ahadha kalamur rahman? Apakah benar ini firmannya Allah Ar-Rahman? Benar ini, kata dia. Iya, kata dia. Dia ambil pisaunya, dia sembelih ontanya. Dia potong-potongin ontanya dengan kulitnya, dia bagikan kepada orang. Ada tauhid di dirinya. Allah yang nanggung rezeki. Fisama rizkukum, rizki kalian. Dan semua yang Allah janjikan buat kalian. Tapi orang yang tauhidnya lemah, jemaah. Wallah, hidup dalam ketakutan, takut miskin, takut dengan masa depan, takut ini, sesak dadanya. Bagi riya. Dan antum lihat bagaimana orang yang berdusta. Dusta itu akan menghantui dia. Pura-pura baik, bingung dia hidup. Wa samaruha fil akhirah az-zaqum wal adzabul muqim. Buahnya di akhirat zaqum. Makanan yang penuh dengan duri yang harus dia makan. Dan azab yang selama-lamanya. Dan Allah telah menyebutkan dua pohon ini di surat Ibrahim. Bisa dirujuk surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Jamaah rahimakumullah, perhatian Islam kepada tauhid dan keikhlasan ini tidak ada yang mengingkarinya. Hanya pemahaman orang kepada tauhid yang membuat dia akhirnya salah faham tentang tauhid tersebut. Kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim dari awal, kita akan mendapatkan perintah yang pertama kali Allah sebutkan di ayat 21 adalah kepada tauhid. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama, wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Tauhidkan Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan umat sebelum kalian, bapak kalian, kakek kalian, bangsa fulan, bangsa fulan, bangsa fulan, kulluhum khalqullah tabarak ta'ala. Semuanya ciptaan Allah jalla jalal. Sembah agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan Allah setelah itu larang kita, setelah Allah sebutkan tanda-tanda kebesarannya dan keesaannya, Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Allah yang menurunkan air dari langit, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, Allah yang menjadikan buah ini manis dan itu kecut, Allah yang menjadikan fulan sakit dan fulan sembuh. Engkau tahu, lalu engkau menyekutukan Allah dengan selainnya. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali mereka menyeru kepada tauhid agar umatnya mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Allah mengatakan wa ma arsalna min qablikam mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu
La ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari utusan-utusan Allah kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku. Perhatian umat kepada tauhid ini macam-macam. Antum bisa lihat bagaimana mereka mendidik anaknya. Luqman tatkala mewasiatkan kepada anaknya, wasiat pertama apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Nampak orang tua ini mengajak kemana dia? Anaknya ini mau dibawa kemana sama dia? Luqman mau membawa anaknya ke surga Allah Jalla Jalaluh. Dan dia tahu pondasinya itu tauhid. Pondasinya itu harus selamat dari semua kesyirikan. Sebagai al-mufiq, Allah tidak ada kesyirikan sekarang. Di mana ada kesyirikan? Semua orang tauhid. Tidak ada yang nyembah-nyembah selain Allah. Subhanallah. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Dan perhatian manusia akan semakin nyata. Kapan? Tatkala ajal datang menimpa. Ketika maut datang kepada dia, orang tua biasanya mulai wasiat sama anaknya. Ada yang berwasiat kepada anaknya, nak, tolong nak ya, dijaga kebun yang itu. Itu mahal itu, jangan dijual duluan. Bapaknya sudah mau mati. Itu harganya bisa tinggi itu. Kau tunggu. Yang di sana pabrik itu, jangan dibagi. Kenapa? Itu prospeknya bagus. Terus, wasiatnya seperti itu. Karena itu yang menjadi perhatian dia selama hidup. Tapi antum lihat bagaimana wasiat para nabi tatkala ajal menjemput mereka. Di surat Al-Baqarah ayat 132-133 Allah menceritakan, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan dengannya kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan ini, Ibrahim berwasiat kepada anak-anak. Dan Yaqub, ini kita lihat pendidikan. Bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana cucunya Nabi Ibrahim Yaqub alaihissalam. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, wahai ananda, Allah telah memilihkan bagi kalian sebuah agama, jangan mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Ini pesannya. Lalu Allah katakan, am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi-saksi? Id hadara Ya'qub al-mautu, ketika kematian hadir kepada Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub mau mati nih. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika berkata kepada anak-anaknya. Orang ketika perhatian dengan sesuatu, itu yang akan dia wasiatkan kepada anak-anaknya. Bayangkan Nabi berwasiat kepada anaknya. Yang ana yakin selama hidupnya Nabi Ya'qub alaihissalam telah mendidik anak-anaknya di atas tauhid. Tapi dia tahu bahayanya kesyirikan dan lingkungan yang kadangkala merubah seseorang dari tauhid menuju kesyirikan. Maka Nabi Ya'qub sebelum mati mengatakan kepada anaknya, apa yang kalian sembelah, sembah setelah aku mati? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang Esa. Hadza huwa tauhid. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami akan senantiasa
berserah diri kepadanya. Apa yang akan kita wasiatkan kepada anak-anak kita, jemaah? Nah, tolong adikmu dijaga, nak ya. Dia miskin, nak. Tolong fulan dijaga, nak ya. Mana tauhid? Kita enggak peduli sama tauhid, jemaah. Nabi aja masih takut dan khawatir dengan masa depan anaknya. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan ialah kezaliman yang nyata. Jemaah rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasalam sejak di Mekah sampai ajal hendak menjemput beliau, beliau tetap perhatian dengan tauhid. Bahkan 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau berpesan kepada para sahabat. Beliau mengatakan 5 hari sebelum Nabi mati, beliau mengatakan, "Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidan khalilan ittakhadtu Aba Bakr khalilan. Ala wa inna man kana qablakum." Nih, pesan Nabi 5 hari sebelum meninggal. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalika. Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Nabi bicara, nabi-nabi umat sebelum kalian itu pengikutnya menjadikannya masjid-masjid. Ingat kali, jangan jadikan kuburan-kuburan itu masjid. Apa kata Nabi? Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian melakukan itu. Nabi melarang. Lalu kita mengatakan enggak apa-apa. Allah yang enggak boleh itu kalau nyembah kuburannya. Emangnya sahabat nyembah kuburan? Bayangkan. Generasi terbaik umat ini yang Allah mengatakan tentang mereka radhiyallahu anhum, Allah ridha sama mereka. Itu dikasih pelajaran 5 hari sebelum mati agar tidak menjadikan masjid-masjid kuburan. Kenapa? Untuk menyelamatkan keikhlasan, jemaah. Takut. Awalnya enggak, Ustaz, kita enggak minta sama kuburan. Enggak, masa kita beribadah sama kuburan. Tapi kalau beribadah ada kuburannya itu lebih nyaman, Ustaz. Lebih khusyuk. Hati-hati, jemaah. Nabi melarang. Kalau ada yang melakukan ini loh, Nabi melarang. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam jaya mulai bisa menghancurkan berhala-berhala. Sebagaimana dihancurkan semua berhala yang ada di Mekah, di Taif dan sekitarnya. Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali di akhir-akhir kehidupannya. Beliau hatinya masih enggak nyaman karena ada sebuah sesembahan di Yaman, sir. Namanya Dhul Khalasah. Beliau mengatakan kepada Jarir, "Ala turihuni min Dhul Khalasah?" Wahai Jarir, apakah engkau tidak membuat aku istirahat nih dari Dhul Khalasah? Nabi kepikiran beban tuh, ada sesembahan di sana selain Allah. Apakah kau enggak mau bikin aku istirahat dari sesembahan Dhul Khalasah itu? Sedangkan kita melihat banyak tempat-tempat peribadatan selain untuk selain Allah yang dilestarikan. Sebagian umat Islam malah mengunjunginya. Jemaah,
Nabi mengatakan, ala turihuni min dhil khalasa. Jadi kau enggak bikin aku istirahat, jadi beban pikiran buat aku. Qultu bala. Aku akan lakukan Rasulullah SAW. Ini ingat Jarir ini. Sahabat yang ganteng banget. Yang katanya Umar, Yusufu hadil ummah. Fantaraktu fi khamsin wa mi'a faris. Dari Madinah mau berangkat ke Yaman. Berapa pasukannya? 150 penunggang kuda. Mereka penunggang kuda. Dan Jarir bukan penunggang kuda. Maka Jarir mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, aku ni kalau naik kuda jatuh. Enggak bisa dia naik kuda. Apa kata Jarir? Fadaraba yadahu fi sadri hatta ra'aitu athra yadihi fi sadri. Nabi itu pukul tangannya, memukul dengan tangannya dadaku sehingga bekas tangannya itu ada di dadaku. Dan Nabi memukulku sambil berkata, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, kukuhkan dia supaya naik kuda enggak jatuh-jatuh. Tetapkan dia dan jadikan dia orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Apa kata Jarir? Fama waqa'tu an farasi ba'd. Setelah itu aku enggak pernah jatuh dari kuda lagi. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Sampai ke sana dihancurkan itu berhala-berhala. Selesai, kemudian kirim orang untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika orang yang diutus menyampaikan kabar gembira ini menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajra. Wahai Rasul SAW, aku tidak meninggalkan Dhul Khalasa itu sampai dia seperti onta yang kena penyakit gatal-gatal, habis sudah hancur semuanya. Karena oleh Jarir dan pasukannya dihancurkan dan dibakar. Fabarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khayli ahmas wa rijali khamsa marrat. Nabi itu mendoakan pasukan itu, penunggang-penunggang kuda itu, didoakan, dimintakan berkah buat mereka 5 kali. Padahal biasanya Nabi berdoa itu 3 kali diorang. Tapi Nabi 5 kali mendoakan mereka. Apa kata Ibnu Hajar ketika mengomentari hal ini? Beliau mengatakan, kana min adati sallallahu alaihi wasallam idza alaha fid du'a da'a thalathah. Nabi itu biasanya kalau memohon bersungguh-sungguh dalam berdoa, biasanya beliau itu maksa 3 kali membaca doanya. Kama ja'an Ibnu Mas'ud wa ghairi. Wa hahuna da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsan lima'nan iqtalu dhalik. Beliau berdoa 5 kali. Kenapa? Ada satu kandungan di sana yang beliau ingin, yaitu menjaga tauhid. Pentingnya menjaga kehormatan tauhid. Maka ahibati fillah, jadikan perhatian kita adalah menyelamatkan umat dari kesyirikan, agar mereka mengikhlaskan semua amalan lillahi ta'ala. Bukan berarti ngajak orang kepada tauhid harus ngajar kitab tauhid. Bukan. Enggak. Antum sisipkan tentang tauhid di kajian-kajian antum. Antum bahas tentang fikih. Ketika masuk kepada bab umpamanya doa setelah wudu, antum jelaskan apa doa setelah wudu, jemaah. Apa doa setelah wudu? Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Bagaimana kita mentauhidkan Allah jalla jalaluhu? Ketika masuk kepada bab salat, ketika masuk ke bab puasa, bab zakat, bab lainnya, ajarkan tauhid. Ketika antum mengajarkan sirah nabawiyah, sisipkan tentang tauhid di dalamnya. Ketika berbicara tentang rumah tangga, ajarkan tauhid kepada mereka. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apapun materi yang antum sampaikan,
jangan lupa untuk mengajak mereka ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Panjang pembahasan tentang ikhlas dan tauhid. Tapi ini hanya untuk mengingatkan kita tentang pentingnya ikhlas dan tauhid. Sisanya antum baca di kitabnya Syekh Abdul Malik Ramadhani, Sittu Durar, di mana beliau mengkaji dengan dalam dan panjang sekali tentang keikhlasan dan tauhid. Lawannya tauhid adalah syirik, lawannya tauhid adalah riya. Baik, sebelum kita tutup, assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk ini. Apakah besok buah khuldi masih ada di surga? Antum itu masih tertipu dengan iblis. Yang ngomong buah khuldi itu siapa? Yang ngomong buah khuldi itu siapa? Iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis yang ngasih tahu Adam bahwasanya di surga itu ada buah khuld. Apa artinya khuld? Kekekalan. Iblis yang nipu Nabi Adam, dan antum sekarang nyebutkan buah khuldi. Antum kalau sudah masuk surga, antum akan kekal khalidina khuldi ini. Dari khalidina atau khalidina dari khuld. Khalidina fiha abad. Antum kekal selama-lamanya. Jadi semua buah yang ada di surga itu buah yang kekal dan abadi. Jadi jangan tertipu sama iblis jemaah. Nabi Adam sudah tertipu sama iblis. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, dalam kajian kita, dalam kajian kita duduk di tengah-tengah jamaah, kemudian di saat azan kumandangkan, kita harus melewati sela-sela jamaah yang sedang duduk untuk berwudu. Terkadang tak jarang kita dapati wajah mereka yang seakan abasa wa tawalla terhadap kita yang melintas di sekitar mereka, dan seakan kita merasa telah berbuat salah. Antum kayaknya suudzon. Dia itu wajahnya sedang masam, cemberut, karena mikirin dosa-dosa dia ketika dengarkan azan. Bukan karena antum lewat gitu loh jamaah. Jadi kita harus belajar husnudzon sama orang. Apakah ini memang kesalahan kita yang seperti tidak beradab karena melintas di depan mereka, dan pantaskah kita menerimanya? Mohon nasihatnya. Ustaz, enggak, antum husnudzon sama mereka. Insyaallah mereka adalah orang-orang yang baik. Cemberut yang ada di wajah mereka bukan karena antum lewat, tapi karena mereka memikirkan dosa-dosa mereka. Dan ana rasa kita fahamlah. Ada yang namanya darurat, orang harus keluar, harus lewat, ya. Ya, kalau antum merasa tidak nyaman, antum kasih uzur saudara antum, dia mau wudu ke sana. Tapi memang ketika antum masuk lagi ke tempat itu, antum akan mengganggu. Kalau antum sudah keluar, usahakan tidak masuk lagi. Artinya nunggu di pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ceramah ada orang yang lewatin orang banyak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Duduk. Laqad adzaita wa anait. Engkau sudah gangguin orang. Kau terlambat gangguin orang. Maka mungkin yang lebih baik, ini menurut ana, bisa jadi pendapat ana salah. Karena ketika antum masuk, antum akan mengganggu orang-orang yang lihat. Jadi sudah, kalau antum memang harus keluar, antum bawa bukunya, duduk di sana, sehingga antum tidak mengganggu mereka. Kita perlu jaga hati saudara kita. Al-Muslimun man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Nah, Ustaz, jika kita sholat dan teman kita ada di sebelah kita, dan kita memaksimalkan rukun-rukun sholat yang sesuai dengan dicontohkan Nabi, supaya teman kita yang belum mengenal sunnah untuk mencontoh cara sholat kita, apakah termasuk riya? Jika memang riya, bagaimana cara mengusir angan-angan tersebut? Ya, riya itu kalau tujuannya antum untuk dipuji orang. Kalau enggak, enggak ada masalah. Rasulullah SAW pernah naik mimbar, sholat di atas mimbar supaya dilihat.
Alasan apa? Beliau sengaja melakukan itu agar para sahabat belajar bagaimana gerakan sholat yang benar. Itu gak ada masalah, tapi antum perlu ngomong sama dia. Kadangkala dia gak merasa, dia sedang khusyuk gak mikirin antum sholat. Jadi antum berharap dia ngeliatin antum dalam kondisi sholat, ternyata dia sedang khusyuk dalam sholatnya. Jadi perlu duduk sama dia, menyampaikan hal itu. Bagaimana cara mengajak orang tua untuk ikhlas dalam beragama? Karena saya ingin berkumpul bersama orang tua. Saya di surga Allah jemaah. Siapa yang gak kepingin kumpul sama orang tuanya? Allahu Akbar. Itu kayaknya pembahasan yang cukup panjang. Tapi yang jelas antum, tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua. Duduk bersama mereka, pelan-pelan ngobrol sama orang tua. Tunjukkan kebaktian antum. Mudah-mudahan sambil terus berdoa, orang tua antum bisa mengenal Allah lebih dekat, dan dia juga bisa ikhlas dalam beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.